Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menanggapi terkait pemotongan anggaran terhadap program subsidi pembelian sepeda motor listrik berbasis baterai dari yang semula Rp1,4 triliun rupiah menjadi Rp350 miliar pada periode 2024 mendatang. Dalam aturan anggaran tersebut, nantinya akan diberikan kepada kuota subsidi sebanyak 50 ribu unit motor listrik yang masing-masing unitnya sebesar Rp7 juta rupiah. Meskipun keputusan sudah diketok dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 12 Juni 2023 lalu yang mengakibatkan jumlah kuotanya menurun, namun dirinya tetap memastikan bahwasannya besaran insentif yang akan diberikan ke masyarakat tidak berubah, yakni tetap berada di angka Rp7 juta rupiah. Saya kira ini bukan masalah turun atau tidak turun. Yang paling penting bagi kita harus melihatnya bahwa ini adalah gesture dari pemerintah ya untuk mendukung pertumbuhan atau pengembangan ekosistem motor listrik roda 2 di Indonesia. Jadi kalau angka itu relatif kita melihatnya seperti apa, tapi bahwa kita tahun depan menyiapkan bantuan pemerintah terhadap 50 ribu unit, itu harus dilihat sebagai gestur yang positif dari pemerintah untuk mendukung program ini. Jadi bagi calon pembeli tidak perlu untuk khawatir, hanya saja pada kesempatan itu Agus tidak menyebutkan lebih jauh apakah kementeriannya dan asosiasi yang berkaitan akan melakukan permohonan anggaran kembali atau tidak. Sebab saat ini pertumbuhan penjualan motor listrik mulai meningkat pasca perubahan skema. Kondisi itu pun sebagaimana yang terpantau melalui situs sisapira.id atau sistem informasi bantuan pembelian kendaraan bermotor listrik roda 2. Berdasarkan pengamatan redaksi pada Senin 25 September dini hari kemarin saja misalnya, jumlah konsumen yang melakukan pemesanan sudah sebanyak 3.917 pemohon. Jumlah tersebut mencakup 2.581 pemohon yang masih dalam proses pendaftaran, 500 terverifikasi dan 836 lainnya telah disalurkan. Praktis, jumlah angka tersebut naik 61% bila dibandingkan sebelum maintenance pada 9 September 2023 lalu. Saat itu, baru ada 1.543 pemohon yang melakukan proses pendaftaran untuk bisa membeli motor listrik subsidi dan 663 orang lainnya berada dalam proses verifikasi. Sebelumnya, Agus menyatakan bahwa anggaran subsidi motor listrik pada 2024 akan kembali disesuaikan lantaran setelah 3 bulan berjalan, penyerapannya yang masih rendah. Tetapi, hal itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap. Namun begitu, Agus menekankan saat ini pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait motor listrik agar manfaat penggunaan motor listrik dapat dipahami masyarakat. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.